Saat ini aku lagi berada di warung paling ujung di Gunung Wilis. Lokasinya berada di Taman Clear. Ini warungnya. Ini paling ujung sendiri nih. Ini Gendis Cafe. Ternyata jalur menuju pendakian Gunung Wilis itu ada warungnya loh. Sini suasananya, mari kita lihat ada apa aja. Masuk ke kafenya, ini paling ujung sendiri lur. Nah, ini menunya, harganya mulai dari 5.000, saya mulai dari 3.000 lur, itu kopi susu 5.000. Ini ada pohon pinusnya. Kalau ke sana itu pemandangannya cahdu banget lur. Belakangnya, ini belakangnya warung. Seperti ini belakangnya warung. Ini luas banget. Dan ada toiletnya juga. Ada musolanya juga, musola buat yang beribadah. Ini belakangnya. Jadi suasananya pegunungan dari arah menuju arah Sumber Podang ya lur ya. Jadi nanti ambil arah yang ke Sumber Podang. Keliling gimana, ada yang udah pernah kesini? Ini kita lihat ada pohon karet. Ini hasilnya, ini nanti netes-netes, ini yang buat karet. Nih, jujur tempatnya enak lho, dingin lur, tenang. Jadi kalau kalian cari ketenangan kesini aja. Ini ada petani karet yang lewat. Sumatera, Bu. Iya, dari Sumatera. Kenapa Bu kok memilih warung di ujung sendiri? Tadi kan sebenarnya kan tempat pariwisata loh, Mas. Jadinya kan nantinya kan katanya nanti kalau bandara buka kan kata rame. Jadinya adik belinya di sini. Berarti ini beli, Bu, ya kan? Enggak bisa beli, Mas. Ini punyaan perhutani. Sewa. Nah, mungkin ngasih uang apa di dan kalau malam sampai jam berapa? Sama sih tergantung pengunjungnya, Mas. Tapi tiap hari ada ya, Bu? Insya Allah tiap hari ada, asal nggak ada ini acara. Soalnya kan kitanya juga kan ke bawah ada urusan untuk apa sih, luar urusan ngirim ke kampung. Kemarin tuh sampai ini kan belum ada kabar dari. Oh, produksi itu kan kampung kitanya dari masyarakat yang terkena kita meminya masing-masing. Berarti tidurnya di sini, Bu? Ya. Kalau lagi ada acara dari perangkat-perangkat lain, dari tukos kayak gitu ya, tidurnya di sini. Kadang-kadang kan dari apa tukos, tembakau, dari perangkat-perangkat lain, lagi bisa lain. Soalnya aku juga bingung kok bisa ya, Bu ya. Maksudnya ini kan paling ujung sendiri ya, Bu. Kok berani gitu loh ya. Ya, gimana Mas, namanya kita nyari rezeki. Iya. Tapi enak, Bu. Enak suasananya. Di sini juga aman kok, Mas. Waktu masih tanah dinasti
dibuka juga ramai. Karena kan waktu itu ada longsor-longsor itu. Oh, dulu itu. Lampunya kagak hidup, Mas. Walaupun tutup tapi lampunya ada nyala. Kadang-kadang kan ada orang yang apa tuh numpang istirahat kayak. Jadi kalau orang camping aja. Ya, ada izinnya, Mas. Ada dari ketua apa tuh pariwisata Karang Taruna kayak gitu kan. Ada. Ini jalur menuju pendakian ke arah Wilis. Lumayan jalurnya itu masih jalurnya bagus, udah di aspal. Cuma sebagian lagi ya makadaman lur. Ini juga ada pohon pinus. Buat kalian yang sering foto-foto, ini cocok nih spotnya. Ini tak eksplor yuk. Mari kita eksplor ke hutan pinus. Kira-kira seperti ini penampakan hutan pinusnya. Ini di belakangnya warung. Kalau sana warung, aku zoom ya. Itu warungnya. Nah, terus ini hutan pinusnya. Ya, sini. Nah, ini jalannya. Ini jalannya bagus banget. Gimana? Gak pengen kesini tak? Dulur. Ini buat apa ya? Grill-grillan seru sih. Jadi di sini ini kan landai ya. Maksudnya tempat teh itu bisa buat duduk lah. Jadi cocok buat grill-grillan. Korean grill atau bakar-bakar, tapi jangan lupa sampahnya dibuang. Ini jalur menuju belakang warungnya. Tuh sampingnya ini. Seru kan? Aku juga baru pertama kali ke warung sini. Aku kira tadi itu tutup, ternyata buka. Terus aku ngobrol-ngobrol sama ibunya, ternyata warungnya udah lama. Tuh ada pohon. Sini dulu lah. Nih, ini ada perkebunan pohon kunyit atau apa ya ini? Ini kunyit kayaknya. Yang tahu ini pohon apa? Ini tanaman apa? Boleh komen di kolom komentar ya. Ini paling belakang ini. Ini yang paling belakangnya toilet. Itu ada pohon tanaman pulau pendem. Gak tahu ini kunyit, jahe atau apa. Itu sejenisnya, yang tahu bisa tulis kalau komentar ya. Ini kita langsung ke lokasinya. Tur warungnya. Seru kan? Di rindang suasananya, nggak panas karena kan di gunung. Kalau kesini diusahakan pagi, malam buka sih, cuma kalau pagi juga seru. Ini ada lampunya kelihatan ya. Ini lampu, terus itu lampu. Jadi kalau malam ada lampunya. Enggak serit. Ada moknya. Ini ada api-apian. Bisa api-api. Oke, kali ini aku nyobain teh Rosella. Nah, ini tuh tehnya banyak khasiatnya. Kalau ngopi di sini, nongkrong di sini lah. Pokoknya jangan lupa pesannya tuh yang Rosella. Ini kebetulan kan produk asli sini. Jadi ini diproduksi asli di Semen Kediri Jawa Timur, yang produksi Wilis Rosella. Jadi udah modern kemasannya, udah kayak gini. Udah
kayak teh-teh yang daun itu loh. Tapi ini kan kayak, ini kan bunga rosella. Ini bisa dicelup, ini khasiatnya banyak banget. Nanti langsung aja kunjungi di Willys Rosella. Willys Rosella. Rasanya itu kalau teh rosella itu ada manisnya, terus ada asamnya, sama seger, menyehatkan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya, perjalanan menyusuri warung kopi di berbagai wilayah warung kopi Nusantara. Oke, sampai jumpa.